Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sangat bahagia. Artinya selama saya menjadi kepala KUA mulai tahun 2014 baru kali ini menemui peristiwa yang fenomenal. Artinya peristiwa pernikahan yang umurnya terpaut jauh sekali, hampir 40 tahun lebih. Yang putri itu 74 tahun, yang putra itu 29 tahun. Jadi sangat jauh sekali terpautnya. Dan ini memang untuk pembinaan pernikahan, kalau umur sekian itu memang ya ada yang mengatakan bisa saja, ada yang mengatakan memang sulit. Karena untuk menyamakan persepsi antara umur sekian dengan sekian itu sangat berat sekali. Nah, tadi setelah kita wawancarai dari yang bersangkutan, karena yang pati senang gitu saja, dan senang karena yang ibunya, Bu Yainem itu mempunyai teman di rumah. Dan dari latar belakang masing-masing memang sudah ada latar belakang yang beda-beda. Semuanya sudah pernah mempunyai istri maupun suami. Jadi sampun on. Pripun perasaane, Bu? Sampun senang. Sampun lega. Sampun. Niki hubungane pacarane pun dangu to kalian? Mboten, sesuk panggih sak sonten. Sak sonten. Temu di awale pripun? Panggih awalnya gimana awalnya? Namung panggih ten griya mriki kok. Nggih. Dikenali sinten niku awale? Awale. Nggih, kenali ki pundi awale? Nggih, ketang ki awu enggak? Teng pasar napa teng wono? Di pasar. Di pasar. Terus, jangan ceritane, jangan ceritane awale piye ketemune Mas iki? Ketemune Mas Ali mriki. Nggih. Kulo bar den pekan. Terus Mas Ali nangkleti kulo. Nggih. Pripun? Kulo nggih tanglet ngoten. Sampeyan tesih kena Mas, nggih kulo pun sepuh napa purun, terase purun ngoten. Lak suweneng jenengan, Bu? Nggih. Pala ten mboten duwe bater gitu batu iki. Bateri nom bisa nggih. Nggih. Ya, awalnya juga sih terus itu langsung seneng di awal itu ketemu ya langsung saya tanya mau ya langsung ya mau bilang sama kok langsung memutuskan menikah ini kan umurnya beda jauh Mas enggak takut keluarga apa siapa apa tetangga apa gimana mau terserah aja, terserah aja.